Berita sepak bola dunia, jangan lupa like dan subscribe. Dukung selalu channel ini. Hari ini kita akan membahas Liga 1 Indonesia. Liga Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk ajang berikutnya. Tim Liga 1 Indonesia heboh akan memboyong seorang striker ternama Eropa yang bermain di Barcelona. Striker ini sangatlah terkenal bermain dengan mega-mega bintang seperti Messi, Neymar dan bintang-bintang lainnya di Barcelona. Siapakah dia? Tim mana yang akan memboyong striker ini untuk bermain di Indonesia? Mari kita simak video ini. Penyerang timnas Uruguay, Luis Suarez, saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama sang klub, Nacional Montevideo, berakhir. Alhasil, El Pistolero julukan Luis Suarez yang tengah bersiap membela timnas Uruguay di Piala Dunia 2022 berstatus pengangguran. Luis Suarez harus mengucapkan perpisahan kepada Nacional Montevideo setelah memenangkan gelar. Ia akan fokus ke Piala Dunia bersama Uruguay. Suarez akan berstatus agen bebas per Januari tahun 2023. Setelah membawa Nacional juara Liga Uruguay 2022, kemana Luis Suarez akan berlabuh kelar Piala Dunia 2022? Peluang Bali United mendapatkan jasa Luis Suarez tentu terbuka. Pertama, kekuatan uang Bali United merupakan salah satu yang terkuat di Indonesia. Selain guyuran uang, pengalaman baru bermain di Indonesia dapat dijadikan alasan top skor Liga Inggris tahun 2013 sampai tahun 2014 itu merumput di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Jangan lupakan juga, Luis Suarez pernah memiliki kenangan dengan sepak bola Indonesia. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2010, Luis Suarez yang masih berusia 23 tahun, membela timnas Uruguay yang bertandang ke markas timnas Indonesia untuk melakoni laga uji coba. Pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Uruguay sempat dikejutkan dengan gol yang dibuat Boas Solosa, sehingga membuat timnas Indonesia unggul 1-0 atas La Celeste julukan Uruguay. Hanya saja, setelah itu Uruguay asuhan Oscar Tabarez mengamuk. Hasilnya, Uruguay menang 7-1 atas timnas Indonesia. Luis Suarez menjadi bintang kemenangan Uruguay lewat 3 gol yang dibuat. Namun, jika memang ingin mendatangkan Luis Suarez, Bali United harus melepas salah satu pemain asing mereka. Sekadar diketahui, kuota 4 pemain asing Bali United sudah terpenuhi atas nama Privat Barga, Willian Pacheco, Eber Besa dan Branouri. Profil dan biodata Luis Suarez memang menarik untuk dikulik. Penyerang asal Uruguay ini diketahui memiliki banyak prestasi individu, termasuk 5 kali gelar top skor. Hebatnya lagi, torehan pemain yang kini berusia 35 tahun itu ia lakukan di Liga Inggris dan Liga Spanyol. Tak heran, Suarez punya reputasi yang luar biasa di kalangan penikmat sepak bola. Bersama timnas Uruguay, mantan penyerang Barcelona ini menjadi juara Copa America 2011. Kerja keras dan keberhasilannya ini tentu membuatnya dikagumi di klub juga negara asalnya. Penasaran dengan profil dan biodata Luis Suarez? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman Okezone berikut ini. Profil dan biodata Luis Suarez. Profil Luis Suarez, pemain dengan nama lengkap Luis Alberto Suarez Diaz ini mengawali kariernya bersama Nacional, klub divisi pertama Uruguay pada 2005. Setelah semusim bersama tim senior Bolso Tricolores, julukan Nacional, Suarez hijrah ke FC Groningen pada 2006 dengan biaya transfer Rp13,91 miliar. Tak berselang lama, pada 2007 Suarez kembali pindah ke Ajax dengan biaya transfer senilai Rp130,36 miliar. Bersama The Juice, julukan Ajax, ia berhasil mencetak 111 gol dengan 69 assist dalam 159 pertandingan. Setelah 4 musim membela Ajax, Suarez kembali hengkang dan kali ini Liverpool menjadi pelabuhannya dengan biaya transfer Rp460,61 miliar. Bersama klub berjuluk The Reds itu, Suarez melakoni 33 pertandingan dan berhasil mencetak 82 gol plus 47 assist.
Suarez mencapai puncak kejayaannya kala bergabung dengan Barcelona pada 2014. Dalam bursa transfer kala itu, Blaugrana, julukan Barcelona, rela merogoh 1.420,42 miliar rupiah demi memboyongnya ke Catalan. Ia pun berhasil mencetak 195 gol dengan 113 assist dalam 243 pertandingan bersama raksasa Catalan. Bahkan, berbagai trofi telah ditorehkannya seperti juara Liga Spanyol 4 kali, Piala Super Eropa sekali, Copa del Rey 4 kali, Piala Super Spanyol 2 kali, Piala Dunia Antar Klub sekali, dan satu Liga Champions. Prestasinya pun mengantarkannya meraih gelar top skor Liga Spanyol dengan 40 gol pada musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Sayangnya, kisah manisnya di Barcelona harus berakhir pada 2020 lalu dan pindah ke Atletico Madrid dalam sebuah perpisahan yang cukup viral. Saat membela Los Colchoneros, julukan Atletico Madrid, rupanya ketajaman Suarez belum luntur. Itu dibuktikannya dengan langsung membawa timnya juara Liga Spanyol tahun 2020 sampai tahun 2021. Meski begitu, setelah dua musim berlalu, kontraknya tidak diperpanjang. Berstatus pemain bebas transfer, Suarez pun kembali ke tim tempatnya menimba ilmu pada masa awal karir, yakni nasional. Untuk karir di tim nasional, Suarez juga sangat apik, bahkan hingga kini ia masih bisa mengoleksi 134 caps dengan catatan 68 gol. Keberhasilannya bersama timnas dibuktikan pada 2011 ketika berhasil mengangkat trofi Copa America, P. Selain itu, pada 2014, Luis Suarez berhasil menjadi top skor di kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Amerika Selatan CONMEBOL dengan catatan 11 gol. Gelar top skor juga diraihnya ketika di Belanda bersama Ajax Amsterdam pada Liga Belanda tahun 2009 sampai tahun 2010 35 gol, dan Piala KNVB tahun 2009 sampai tahun 2010 8 gol. Biodata Luis Suarez, nama lengkap, Luis Alberto Suarez Diaz, tempat lahir, Salto, Uruguay, tanggal lahir, tanggal 24 Januari tahun 1987. Usia, 35 tahun. Kewarganegaraan, Uruguay. Klub saat ini, nasional. Posisi, penyerang. Tinggi badan, 182 cm. Itulah profil dan biodata Luis Suarez, sang penggawa andalan Uruguay. Bali United apakah jadi akan memboyong Luis Suarez? Kita tunggu berita selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.